S06 atas nama Gea Astiansi Oktaviani sebagai Duta Kesehatan. Universitas Kader Bangsa yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Palembang kembali mengadakan pemilihan bujang gadis kampus pada Sabtu 30 April 2016. Kegiatan ini merupakan tahun kedua pemilihan bujang gadis kampus UKB. Menurut Rektor Universitas Kader Bangsa, Dr. Irzanita mengatakan, kegiatan bujang gadis kampus UKB salah satu upaya untuk menggali bakat dan potensi mahasiswa, di mana pemilihan bujang gadis ini tidak hanya mengandalkan kecantikan atau ketampanan saja, namun juga dinilai dari segi tingkah laku dan pengetahuan. Ia mengharapkan pemenang bujang gadis kampus UKB dapat menjadi duta pendidikan kepada masyarakat serta mensosialisasikan perkembangan Universitas Kader Bangsa Palembang. Kita untuk menggali bakat-bakat mahasiswa itu sampai di mana potensi mereka. Karena dalam pemilihan gadis kampus itu bukan sekadar cantik dan tingginya saja, kompetensi dari mereka itu sendiri. Jadi mereka itu akan membawa ke masyarakat nanti prodi-prodi yang ada di Kader Bangsa ini. Ya sekalian promosi juga lah. Sementara itu, Riko Ardian Triangga, Ketua Umum Ikatan Bujang Gadis Kampus UKB, sekaligus menjadi Wakil Ketua Panitia mengatakan, Bujang Gadis Kampus UKB diikuti 71 peserta yang kemudian diseleksi dengan 6 tahapan tes, mulai dari tertulis, wawancara, kreativitas. Dari hasil tes didapati 20 finalis BGK UKB yang kemudian dikarantina selama 1 minggu. Dan kembali diberikan pengetahuan mengenai public speaking, koreografi, dan catwalk. Dalam acara grand final bujang gadis kampus Universitas Kader Bangsa Palembang. Lawan teriring salam, tak lupa pula kita hancurkan kepada baginda kita, Nabina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang nanti mereka kita rasakan pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Irzanita S.A., S.E., SKM, MMMK, Putrawatan BN, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa Palembang. Catwalk, yang terhormat kepada Dr. Pika Watan. Ada materi-materi. Dalam Grand Final Bujang Gadis Kampus UKB, didapati 20 finalis, yaitu 10 bujang dan 10 gadis, yang kembali dinilai oleh Dewan Juri. Penilaian dari Dewan Juri ini meliputi pengetahuan umum mengenai berbagai bidang. Setelah melewati semua penilaian, didapati 6 kategori pemenang, yaitu Bujang Gadis Persahabatan, diraih M. Risco dan Divo. Bujang Gadis Terfavorit, Anggi Wibowo dan Rosi. Bujang Gadis Intelijensi, Dwi Febrian dan Mentari. Bujang Gadis Wakil 2, Ari dan Mary, Bujang Gadis Wakil 1, Samsul Bahri dan Ayu, dan yang menjadi Bujang Gadis UKB tahun 2016, Trisnaldi dan Trivida Fitria. Faisal Ariantara, Sriwijaya TV.